Pemirsa, Bupati Jember Hendy Siswanto menargetkan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Jember akan rampung pada awal tahun 2022. Saat ini anggaran multi-year sudah mulai dikerjakan. Dalam janjinya saat masa pilkada, Bupati Jember Hendy Siswanto pernah berjanji akan melakukan kondisi aspal di Kabupaten Jember yang saat ini sudah banyak yang rusak. Saat ini proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Jember terus dikebut. Hendy menjelaskan sudah ada beberapa titik proyek aspal yang sudah rampung. Oleh sebab itu, ia mengaku lega saat proyek yang menggunakan anggaran multi-years juga sudah mulai berjalan. Karena ini anggaran multi-years yang bisa digunakan lebih dari masa satu tahun anggaran, Bupati berjanji di bulan Januari sampai Maret tahun 2022, proyek infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Jember sudah rampung. Jalan, penting multi-years dikerjakan tahun ini dan lompat tahun depan. Itu multi-years gitu yang semangat. Target kapan itu, Pak? Sekarang sudah jalan ini, insya Allah di akhir November sudah mulai fisik. Mulai fisik multi-years yang pekerjaan besar-besar yang di pinggir yang belum dikerjakan itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.